Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube Mang Ici. Baik, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara bagaimana caranya mengubah nama halaman Facebook kita atau mengubah fanpage Facebook kita. Kali ini saya akan mencoba merubah nama fanpage kita di Android menggunakan Android. Kita langsung saja ke tutorialnya ya. Kalau kita coba buka di Facebook atau di aplikasi Facebook, memang cukup sulit untuk merubah nama fanpage kita. Misalkan kita ke halaman, kemudian ini fanpage saya. Nah, kita ingin merubah nama fanpage-nya. Kalau di aplikasi Facebook-nya langsung itu memang cukup sulit, teman-teman semuanya. Kita coba buka edit halaman ya. Nah, kalau di sini di aplikasi Facebook cukup sulit. Ketika kita mau merubah judul halaman, ternyata tidak bisa. Nah, kita tidak bisa ya, meskipun sudah diklik beberapa kali. Jadi, ketika kita mau merubah nama halaman kita, kita harus menggunakan aplikasi pencarian Google Chrome bisa, atau Mozilla Firefox. Karena saya menggunakan smartphone untuk merubah nama fanpage-nya, maka saya akan menggunakan Google Chrome. Anda buka Google Chrome-nya. Kemudian Anda masuk ke Facebook Anda. Anda masukkan email, kemudian kata sandinya, dan kemudian Anda login saja. Nanti setelah tampilannya seperti ini, Anda pergi ke halaman. Nah, di sini banyak sekali ya halamannya. Nah, tinggal Anda pilih halaman mana yang akan Anda rubah namanya. Semisal saya akan merubah nama halaman saya yang ini, Mang Ici. Setelah tampilan seperti ini, Anda pergi ke tentang. Ini tampilan Facebook yang terbaru ya. Tentang yang ini Anda klik. Ya. Kemudian seperti ini tampilannya. Nah, ada tentang, ada umum, kategorinya seni dan hiburan, nama Mang Ici. Nah, untuk nama Mang Ici kita edit. Kita klik edit. Kemudian nanti akan tampil seperti ini. Minta nama halaman baru. Nama halaman Anda harus secara akurat mencerminkan penjelasan tentang halaman. Kami meninjau perubahan nama untuk melindungi identitas bisnis, merek, dan organisasi yang diwakili halaman Facebook. Nama halaman saat ini adalah Mang Ici. Nah, nama halaman barunya kita rubah. Misalkan halaman barunya itu terserah Anda mau diganti seperti apa, mau diganti menjadi apa namanya. Kalau saya akan mencoba ganti dengan menggunakan nama yang ini aja, viral, atau tambah ya, mendadak viral. Nah, mendadak viral. Tips pemberian nama halaman Facebook, lakukan gunakan nama yang secara tepat mewakili penjelasan halaman ini.
cocokkan nama bisnis, merek, atau organisasi Anda. Yang harus dihindari dari nama fanpage Anda yaitu menyesatkan orang dengan cara menampilkan seseorang, bisnis, atau organisasi selain milik Anda. Sertakan variasi kata Facebook atau sertakan kata resmi. Menggunakan ketentuan atau pasal yang mungkin melecehkan atau melanggar hak seseorang, itu yang harus dihindari atau jangan dilakukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat pedoman kami untuk nama halaman. Jika Anda sudah yakin dengan perubahan nama halaman Anda, tinggal Anda klik lanjutkan. Nah, maka akan tampil seperti ini. Konfirmasikan permintaan perubahan nama. Anda meminta perubahan berikut ke halaman Anda. Nama halaman saat ini Mang Ici. Nama halaman baru mendadak viral. Tinjauan kami mungkin memakan waktu hingga 30 hari dan memerlukan informasi tambahan. Jika perubahan nama Anda disetujui, Anda tidak akan dapat membatalkan penerbitan halaman atau mengubah nama lagi selama 7 hari. Selama waktu ini, kami mungkin memberitahu orang yang menyukai halaman Anda bahwa nama Anda telah diperbaharui. Mohon maaf ya, keceletot. Tinggal minta perubahan. Kami sedang meninjau permintaan perubahan nama Anda. Kami sekarang tengah meninjau permintaan perubahan nama halaman Anda. Kami akan mengirimi Anda pemberitahuan dalam 3 hari ketika tinjauan kami telah selesai. Anda dapat selalu memeriksa status tersebut di kotak pesan dukungan halaman Anda. Tinggal klik OK. Nah, itu. Nah, ternyata. Jadi kita tinggal tunggu 2 atau 3 hari setelah ditinjau apakah namanya berubah atau belum ya. Nah, setelah itu juga kita bisa merubah untuk halaman ini, sampulnya ya. Dan ternyata namanya masih Mang Ici. Kita tinggal tunggu 2-3 hari ya. Itu saja teman-teman semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel saya dengan cara klik tombol subscribe dan berikan komentar sebagai masukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.